Guys, ini sudah sampai apa ini namanya? Mau dicor. Dicor. Ya udah pondasi si cor. Ini berapa senti Pak bedanya, Pak? 20 senti. Ada. Kok jauh sekali ini? Sama ini. Jelas. Itu yang itu sedikit-sedikit. Ini gede-gede. Pakai perasaan aja nih, Bu. Oh, pakai perasaan. Ini kata tukangnya pakai perasaan katanya. Ini kenapa harus pakai begitu-begitu? Pengen digitu-gituin aja nih. Ya apa? Apanya? Buat apa ini jadi tiga? Buat kamu. Ih. Ya. Ya, kenapa ini begini nah nih? Ini kenapa begini? Ini pengen dibengkokin. Ini tidak memberikan ilmu ini namanya. Apa? Hah? Kenapa dibengkok-bengkok? Kenapa ditambah-tambah? Biar nyantol. Biar nyantol. Apanya? Corannya. Corannya. Sebenarnya orang tuh tahu aja, ngerti aja. Ya kalau ada orang, orang yang belum lihat. Guys. Guys. Ya guys. Oke guys. Kalau ada orang pas ketemu langsung apa namanya video orang-orang yang nggak mau berpikir aja lagi. Emang ini udah di itu? Apa? Yang kata ayah di apa namanya? Siku. Enggak. Kata dia dulu. Bingung aku mau minta bantuan sama siapa yang itu tadi. Emang apa dipegang-pegang kah? Dia ini kok kayak ngikut lagi lah. Karyawannya terbatas. Karyawan terbatas. Harus diangkat-angkat berarti ya, kalau kurang. Ah berat, aku aja nggak sanggup. Kalau cuma ngangkat sebentar doang nggak apa-apa. Ini. Kayaknya terlalu cepat ini. Nah tuh datang. Ini nggak beli nih, ini di apa namanya dibengkok-bengkokin sendiri nih. Nggak beli-beli itu apa sih ini? Bilang nggak beli. Ya besinya beli, maksudnya ininya nih loh, bengkok-bengkokin sendiri loh. Tapi biasanya di toko bangunan kalau punya uangnya lebih ada ya, ya. Ya. Intinya yang penting ada uangnya aja. Ada uang misalnya. Ada uang abang sayang. Ada uang abang sedang. Ya, kenapa nggak itu nggak di bawah? Apa? Itu ayah kok nggak sampai bawah? Ini itu sampai bawah tuh. Mulir. Ini diikat kenapa? Biar nggak itu. Biar kuat. Biar enggak pindah-pindah. Kalau ada pergeseran tidak itu. Tidak bergeser. Tidak berubah, selalu berubah. Tidak signifikan. Tidak sih. Gaya. Tidak signifikan kayak sekali kayak bikin itu aja skripsi signifikan aku tahu kata signifikan itu pas skripsi aja itu banyak. Yang cincinnya ini besinya berapa mili? 6 in. Kalau yang ini 6 in sih. 6 mili. 6 mili itu. Ini kalau yang ininya 10. Itu 10. 10 enggak tahu 10 itu 10 apa sih aku enggak tahu juga. Besi 10 katanya. Mili kayaknya. Ini 6 mili. Ini besi 6. Ini besi 10. Ini cincinnya besi 6, ini besi 10. Yang besi 8 buat apa? Tiang nih. Oh, buat tiang. Besi 8. Buat kalau yang naik ke atas besi berapa?
Mesti 8, 10 juga. 8. Kenapa enggak? Apa? Kenapa enggak 10 kayak yang di bawah ini? Seharusnya apa? Seharusnya mesti 10. Enggak juga, tergantung, tergantung dompetnya. Ah, ini. Harusnya yang bagusnya apa? Ya kalau naik ke atas tuh buat dinding. Kalau mau mau kecil mau kayak gini bisa 8 aja hebat. Bisa 8. Ternyata tergantung duitnya, coy. Ya gitu guys ya, tergantung duit guys katanya guys. Naik buat dinding, guys. Jadi besi 8 juga bagus aja katanya ya. Kalau mau besi 10 boleh juga lah. Kurang ada jam besi 6 main. Beli 10, kalau besi 10 boleh lah. Boleh aja lah. Tergantung uang guys ya. Money guys, money. Ya, itu selanjutnya. Nanti kita lanjut lagi pas tahap pengecorannya.